Setelah Jennifer Dunn diperiksa KPK, kabar tentang beberapa artis lain yang diduga menerima aliran dana panas dari Tubagus Hairiwardana atau Wawan mulai disebut-sebut. Setelah Syahrini dan IDP, kini Aura Kasih dan Sintiara Alona juga ikut diduga menerima dana dari Wawan. Lantas seperti apa sosok Jennifer Dunn yang menerima mobil mewah di mata para tetangga? Berikut liputannya. Gara-gara mobil mewahnya disita KPK, nama Jennifer Dunn langsung jadi perbincangan hangat. Pasalnya mobil yang disita itu berasal dari Tubagus Hairiwardana alias Wawan yang kini menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dalam sengketa pilkada Kabupaten Lebak. Wawan diduga menggelontorkan sejumlah dana yang ditenggarai sebagai kecurangan. Dari sinilah KPK menelusuri segala aliran dana Wawan. Sampai akhirnya Jennifer Dunn ikut terbawa-bawa karena diduga menerima hadiah mobil dari Wawan. Setelah mobil disita, KPK juga memanggil Jennifer untuk diperiksa sebagai saksi Jumat kemarin. Lalu apa kata Jennifer tentang ini semua? Benarkah ia mengenal Wawan? Jennifer mengakui bahwa mobil itu adalah pemberian Wawan dalam kaitan dengan pekerjaan, karena Jennifer diajak masuk di PH-nya, benar ya? Di PH-nya. Ada aset TCW yang mengalir kepada yang bersangkutan. Itu apa? Nanti perlu di klarifikasi lebih lanjut. Jennifer Dunn bukan satu-satunya artis yang dibidik KPK, karena di belakangnya masih ada sederet artis lain yang diduga menerima aliran dana dari tersangka Wawan. Selain Syahrini dan Indah Dewi Pertiwi, muncul pula nama Catherine Wilson, Aura Kasih, Sintiana Alona, serta Iis Dahlia yang juga diduga menerima aliran dana dari Wawan. Benarkah Wawan memang bagi-bagi uang pada para artis tersebut? Katerina Wilson, saya baru saja dapat informasi bahwa surat panggilan kepada Catherine Wilson dari swasta tidak diterima ya. Jadi panggilannya nggak sampai kepada yang bersangkutan. Karena itu akan dijadwal ulang pekan depan. Sesuatu yang tidak dilakukan, tapi orang udah ngejudge duluan gitu loh. Sebelum kita bisa membuktikan kalau itu tidak benar atau mungkin oknum-oknum yang memang nggak tahu siapa yang menyebar fitnah itu, kita nggak bisa. Aku juga makanya dari kemarin silent, diam-diam aja, dan memang karena emang gue enggak kok gitu. Tapi orang udah ngejudge duluan. Aku kesalnya itu kadang orang masyarakat tuh nggak bisa lihat gitu loh. Ya udah, karena dia artis, karena dia cewek, ya pasti begitu gitu, dan itu pasti pasti negatif lah gitu mereka mikirin, dan aku sangat prihatin aja gitu. Pertama, saya merasa difitnah. Kedua, nama baik saya seperti yang tercoreng. Apa yang terjadi pada Wawan dan segala kabar aliran dananya bakal membuat para artis takut, mungkin juga trauma jika menerima pemberian dari seseorang. Meski sebenarnya masalah pemberian sesuatu berupa uang atau barang belumlah bisa dicap sebagai dana haram, namun apa daya, segalanya bisa saja terjadi. Sebab jika seseorang masuk penyelidikan KPK, maka aliran dananya pun akan ditelisik hingga ke akar-akarnya. KPK juga harusnya, ini mohon maaf nih ya, bolehlah korupsi, yang korupsi itu diginiin. Tetapi kalau umpamanya transferan, dalam jumlah yang umpamanya gue nyanyi sekali, tiba-tiba ditransfernya 1 miliar, itu boleh jadi pertanyaan. Kalau ditransfernya 60 juta, 70 juta, emang itu fee-nya segitu? Repot ya. Sampai kemarin-kemarin gue lihat di TV dimana-dimana sampai dibahas, dibahas itu bukan di infotainment lagi, tapi benar-benar bahas ya di news gitu. Wah gak bisa nih kalau kayak gini. Sekarang aku masih punya orang tua, mereka mikirnya emang bener ya, kan nggak enak gitu. Jadi aku pikir ya mungkin beberapa, kita harus klarifikasi, cuman okay, beberapa aja gitu. Santai aja gitu loh, nggak usah yang kita harus bawa gombrong gitu, terus aku harus ngomong gitu, nggak gitu juga kan. Jennifer Dunn telah hadir di KPK bersama sang pengacara untuk menjelaskan tentang mobil yang diberikan Wawan padanya. Sementara di kawasan tempat tinggalnya di Kemang, Jakarta Selatan, sosok Jennifer dinilai misterius. Karena jarang keluar rumah dan jarang bergaul dengan tetangga. Lalu apa kata warga dan keluarga tentang kasus Jennifer? Udah lama gak pulang, udah 3 hari ini. 3 hari? Ke mana ya bang? Aku juga gak tahu tuh, serius aku gak pulang. Tapi sudah tahu dengan
kabar yang penyitaan semalam itu, Abang ada? Oh, aku dipanggil gak enak, sorry banget ya. Tapi posisi pas ada Jennifer-nya gak waktu pas diambil mobilnya sendiri? Pas diambil. Ya aku lupa terus sorry. Berapa unit bang yang ada yang biasanya bang di sini bang yang diparkir? Apa? Berapa unit mobil yang oh, hanya satu doang. Nggak ada klarifikasi dari Jennifer sendiri nggak? Ya mungkin pihak klarifikasi. Nggak ada mbak, maaf ya. Okay, nanti ketemu ya sendiri sama mbak. Kapan bu rencana buat obrolan nggak sih? Ya nanti deh. Ya sorry ya. Oke ya bu. Yo. Makasih ya bang. Bu. Ya sorry ya. Yo. Makasih. Namanya dia emang ya beda ya orang yang mungkin dia kalangan selebriti ya mungkin nggak ngerti apa mungkin dia alergi sama warga ngerti ya emang rata-rata kan selebriti seperti itu kan ya yang kuat mah orang tuanya aja orang tuanya emang kalau keluar selalu kan emang orang tua kan kalau ya keluar suka sapa gitu ada kadenya gitu kalau si Jennifer mah enggak dulu juga masih sering ke rumah awal-awal dia masih remaja aja gitu masih remaja kan umur kasih di bawah 20 gitu sering ke rumah ke anak saya setelah itu setelah kasus yang dulu itu narkoba yang katanya dia kalau nggak salah dari pulang shooting itu ya itu setelah itu udah nggak pernah ke rumah saya lagi saya nggak pernah ketemu juga gitu ke rumah jangan ketemu pas keluar gitu pas kebetulan aja gitu